Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah melanjutkan mengambil faedah dari kitab Al-Bahrul Ra'iq. Kita insyaallah akan berbicara bab berikutnya, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Satu di antara kewajiban besar dalam agama ini, dalam rangka untuk melanggengkan ilmu dan amal dan melanggengkan tugas warisan kenabian, sehingga dikatakan oleh beliau, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wal qutbul a'zam fid din. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, ini adalah kutub besar, yaitu poros besar dalam agama ini. Wa huwal muhimmu alladhi ibta'athallahu lahu nabiyyin ajma'in. Yang tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah fungsi tugas penting diutusnya para nabi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan segala perkara yang ma'ruf. Ma'ruf adalah semua perkara yang dikenal oleh syariat, dikenal baik sebagai kebaikan, yang paling utamanya adalah tauhid dan semua cabang-cabang kebaikan yang diajarkan Allah Ta'ala. Dan mungkar adalah semua yang diingkari oleh syariat, dan paling besarnya adalah syirik dan kemudian cabang-cabangnya kesyirikan sampai dalam perkara-perkara kemaksiatan. Karena al-ma'asi wa dhunub, cabang daripada kesyirikan, di antara kesyirikan adalah penyembahan kepada hawa nafsu. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah anda tidak melihat tentang orang yang mereka memperilahkan atau menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, ada yang sampai hawa nafsunya menjadi ilahan ma'budan. Senantiasa sami'na wa ta'na. Dan semua maksiat ada unsur mengutamakan hawa nafsu, ada unsur mendahulukan hawa nafsu, sehingga maksiat merupakan cabang dari kesyirikan, walaupun tidak masuk di dalam syirkun akbar. Walau tua basatuhu wa uhmila ilmuhu wa amaluhu la ta'attalat an-nubuwah. Seandainya hamparan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu digulung, dilipat, sehingga sudah tidak lagi ada kegiatan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar,
dan diremehkannya ilmu dan amal. Orang sudah tidak perhatian dengan mengajarkan ilmu, memelihara ilmu, mengajarkan, mendakwahkan. Tidak lagi ada semangat untuk membantah, meluruskan yang bengkok. Yang ini merupakan kegiatan para ulama. Dari mempelajari ilmu sedalam-dalamnya, kemudian mendakwahkan ilmu, kemudian membantah setiap kesesatan. Karena tugas ulama adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu ini akan dipanggul di setiap zaman oleh orang-orang yang adil. Ini para ulama yang adil, warasatul anbiya. Ilmu yang maksudkan ilmu warisan kenabian, ilmu risalah. Yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama inilah yang akan menolak segala sikap ekstrim, sikap ghulu yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka ghulu, dan yang akan membongkar kebatilan ahlul batil, dan yang akan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Di antara rusaknya agama ini, ikhwan, sikap orang-orang yang ghulu, yang bertindak melampaui batas dari batas syariat. Sebagaimana dalam sejarah adalah, contohnya adalah Khawarij, orang-orang Khawarij yang menunjukkan sikap-sikap ghulu. Ghulu dalam masalah takfir diantaranya, berlebihan di dalam masalah takfir, sehingga perbuatan yang belum menjadikan dia keluar dari Islam, dia anggap telah keluar dari Islam. Demikian juga sikap ahlul batil, para pembela dan penyebar kebatilan, baik di kalangan musuh-musuh Allah non muslim atau kufar, atau dari kalangan zindiq, orang-orang Islam yang zahirnya Islam, batinnya menyimpan kekufuran, atau orang yang mereka terpengaruh terhadap ahlul batil dan ikut menyebarkan kebatilan. Para ulama yang akan senantiasa membongkar kebatilan-kebatilan ahlul batil. Demikian pula agama ini rusak dari orang-orang bodoh. Di antaranya Ruwaibidah, ar-rajul tafah yatakallamu fi amril ahma, orang-orang yang bodoh yang dia berbicara tentang urusan penting, urusan umum yang layak hanya para ulama yang berbicara. Dan ini masuk di antara tahun-tahun khoda'at, kata Nabi, sayakunu sanawatun khoda'at, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipuan, yang tahun-tahun penuh dengan tipuan ini diantaranya adalah yu'ammanu fiha yuhawwanu fiha yu'ammanu fiha al-kha'in wa yuhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang amanah dianggap
pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Yusaddaqu fiyal kadzib wa yukadzdzabu fiyal shadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta dianggap jujur. Dan diantaranya wa yantiqu fiha ar-raibidah. Dan di tahun-tahun itu ar-raibidah, mereka bicara, memegang panggung, menguasai panggung, bicara di media, bicara di segala macam tulisan, seminar, ceramah, dan yang lain-lainnya. Siapa itu Raibidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril amma. Orang bodoh yang mereka bicara tentang perkara umum. Sehingga para ulama ikhwan tugasnya bukan sekedar mengajarkan al-haq, akan tapi para ulama memiliki tugas lain, yaitu mengingkari kebatilan. Sehingga sering orang-orang bodoh yang salah faham, para ulama yang mengingkari kebodohan, yang mengingkari kebatilan-kebatilan, termasuk yang muncul dari kaum muslimin sendiri, dianggapnya adalah permusuhan, dianggapnya adalah sikap tidak lagi loyal kepada kaum muslimin. Bahkan tuduhan yang lebih kecil lagi, orang-orang kafir saja selamat dari lisannya, sedangkan orang Islam tidak selamat dari lisannya. Maka ketika Syekh Abdul Malik menerangkan dalam situ durornya, prinsip yang beliau bawakan diantaranya adalah raddul mukhalif, bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang, bantahan terhadap orang yang menyimpang, minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, termasuk diantara perkara amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seorang ulama membantah kesesatan sufi, rafidhi, alul kalam, kuburi, dan kebatilan-kebatilan yang muncul, itu bukan karena para ulama tidak loyal kepada kaum muslimin, tetapi menjadi bagian tugas amanah yang ada di pundak para ulama untuk menjelaskan hakikat kebenaran dan membantah segala macam kebatilan. Dan ini termasuk dalam rangka untuk menjaga kebaikan kaum muslimin, jangan sampai kaum muslimin tersuntikkan ke dalamnya racun-racun yang akan bisa melumpuhkan keislaman, atau berbagai macam kebatilan yang mencampur kepada Islam. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW kepada para sahabat Nabi bahkan juga terkadang bersikap keras walaupun kepada orang yang sangat dicintai. Usamah bin Zaid dikenal dengan istilah hibbu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih anak kekasihnya Nabi. Artinya orang sangat dicintai oleh Nabi. Ayahnya siapa ikhwan? Ayahnya Usama Zaid, dia siapa? Zaid bin Haritha, dicintai oleh Nabi, yang sempat menjadi anak angkat atau nisbat pada Nabi atau anak angkat Nabi. Usama juga dicintai oleh Nabi. Tapi kecintaan Nabi SAW tidak menghalangi untuk marah
dan meluruskan Usama. Dan kemarahan Nabi kepada Usama tidak berarti hilangnya loyalitas kepada Usama. Saat Usama ingin menjadi perantara gugurnya hukum potong tangan bagi seorang pencuri wanita yang dianggap mulia di tengah-tengah kaumnya, apa kata Nabi, ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah, ya Usama, apakah engkau akan menjadi perantara gugurnya hukum Allah Ta'ala? Ketika Usama melakukan kesalahan membunuh orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kisahnya dalam peperangan, entah sudah berapa pedang orang kafir ini menebas leher-leher kaum muslimin. Tapi begitu orang ini sudah di hadapan pedang Usama, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Usama tidak peduli. Takwilan Usama, ucapan ini hanya ta'awudzan, hanya untuk berlindung dari pedangnya Usama. Maka Usama penggal dia. Kasus ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi marah dengan Usama. Ya Usama, apa yang akan kau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia hanya ingin berlindung dari pedangku, ya Rasulullah. Ya Usama, apakah engkau sudah membuka dadanya sehingga engkau tahu bahwa ucapan dia hanya untuk berlindung dari pedangmu diulang-ulang oleh Nabi? Sambil Usama berangan-angan, seandainya aku belum masuk Islam sebelum ini. Kemarahan Rasulullah SAW ini adalah pendidikan yang akan kemudian memberikan manfaat besar kepada Usama, sehingga dia di waktu berkecamuknya perang fitnah. Perang fitnah itu perang antar muslimin yang terkadang menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Maka Usama menjauh. Usama tidak ingin mengulang yang kesekian kali menebaskan pedang yang bukan haknya. Kemudian Mu'adz bin Jabal, ikhwan, orang yang Nabi mengatakan pada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, ya Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Akan tapi kecintaan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal tidak terhalang untuk mengingatkan Mu'adz bin Jabal. Ketika yang Mu'adz bin Jabal mengimami dengan imam yang panjang, yang sangat panjang, sampai ada yang keluar karena ada kebutuhan yang tidak bisa diperpanjang dengan salat-salatnya itu, sampai diisukan dia munafik, dia enggak terima, dan berita itu sampai kepada Nabi. Apa kata Nabi kepada Usama, kepada Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan menebar fitnah ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat orang lari ya Mu'adz? Nasihat Nabi kepada orang yang nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, kemarahan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi tidak terhalang untuk marah kepada orang yang sangat dicintainya. Dalam mereka menegakkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, karena memang itu tugas ulama. Syekhul Islam beliau di zamannya membantah hampir semua firqatul dhalalah, membantah khawari, membantah ini rafidah, membantah alul kalam, membantah sufi, membantah kuburi, sehingga sangat wajar pendengki Syekhul Islam sangat banyak.
Sangat wajar kalau pendengki sangat besar, sangat banyak. Sehingga banyak yang memprovokasi para raja, para sultan, agar menangkap, memenjara, mengusir, atau bahkan sampai membunuh. Akan tapi alangkah sangat mulianya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dia pernah punya perkataan, Ahlus Sunnah A'lamun Nas Bil Hujjah. Ahlus Sunnah orang yang paling tahu tentang masalah hujjah, paling menguasai hujjah. Karena tidak ada orang yang perhatian terhadap nas, terhadap hujjah, terhadap dalil semisal Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah menganggap Islam telah sempurna, maka dia akan betul-betul tunjukkan bahwa Islam menjawab semua masalah. Islam telah menjawab semua masalah. Islam mengajarkan semua perkara. Maka Ahlus Sunnah, namanya Ahlus Sunnah, orang betul-betul ini keluarga sunnah, dia akan menjadikan itu tunjukkan bahwasanya sunnah menjawab segala-galanya. Sehingga Ahlus Sunnah paling menguasai jin ilmu. Walaupun namanya Ahlus Sunnah ada yang awam, ada yang talibul ilmi. Setiap lapisan masyarakat ikhwan, ada yang awam, ada talibnya, ada alimnya. Tapi tidak ada yang lebih perhatian dengan nas, dengan dalil, kecuali Ahlus Sunnah. Sehingga orang-orang liberal mengatakan orang-orang yang hanya terpaku dengan teks-teks, bahkan dikatakan penyembah teks. Karena Ahlus Sunnah sangat yakin apa yang diajarkan Allah sempurna dan mencukupi. Sehingga bantahan-bantahan beliau kepada Ahlul Bidah banyak membuat yaitu Ahlul Bid'ah sangat dengki. Tapi Ahlus Sunnah bersama dengan alimnya terhadap hujjah, arhamun nas binas, Ahlus Sunnah paling penyayangnya manusia kepada manusia, paling penyayangnya kepada orang lain. Karena kepentingan Ahlus Sunnah sebagaimana kepentingan Rasulullah SAW, yang ingin mendakwai manusia, yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, yang misinya ingin mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, sehingga kelembutan, sifatur rahmah, khirs, keinginan besar orang mendapatkan hidayah merupakan sifat da'iyah, sifat seorang da'i. Ada tiga contoh pada diri Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kelembutan beliau dan sifat rahmah beliau kepada manusia. Yang pertama, kasus di zaman Sultan Ibnu Qalawun. Kasus di zaman Sultan Ibnu Qalawun. Di zaman Sultan Ibnu Qalawun, Sultan dikelilingi oleh ulama Ahlul Bidah, ulama Ahlul Bidah yang sangat benci dan antipati dengan Syekhul Islam. Dan dia mengeluarkan fatwa agar Sultan membunuh Syekhul Islam. Akan tapi oleh Ibnu Qalawun, Syekhul Islam tidak dibunuh, hanya ditangkap dan dipenjara. Kemudian ada insiden di kudetanya Ibnu Qalawun oleh Jasingkir. Jatuhlah Ibnu Qalawun dan naiklah Jasingkir. Setelah Jasingkir berkuasa, ulama penjilat tersebut meninggalkan Ibnu Qalawun dan sekarang menjilat Jasingkir.
Melihat pemandangan demikian, alangkah sangat panas hatinya Ibnu Qalawun. Maka Ibnu Qalawun berkeinginan untuk mengkudeta lagi. Dan berhasil. Maka dikudetalah kemudian Jasinkir. Begitu Ibnu Qalawun kembali naik, ulama penjilat tadi kembali meninggalkan Jasinkir dan menjilat Ibnu Qalawun. Alangkah sangat marahnya Ibnu Qalawun. Maka Ibnu Qalawun, dia ingat Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan dan dia sendiri yang akan menyambut. Dan di hadapan para ulama penjilat tersebut, ketika beliau menyambut Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil dikeluarkan secarik kertas yang isinya adalah ini fatwa mereka dulu yang memfatwakan membunuh Anda. Sallallahu Alaihi Wasallam sangat paham isyarat yang diinginkan oleh Ibnu Qalawun, maksudnya agar dia berfatwa supaya para ulama ini dibunuh saja. Tapi apa yang justru dilakukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan memuji para ulama tersebut yang mendampingi Raja Sultan, yang kalau Sultan kehilangan mereka, Sultan akan tidak akan mendapatkan lagi pengganti semisal mereka. Intinya sampai kemudian dari sisi Sallallahu Alaihi Wasallam dimaafkan tentang kejahatan mereka, dimaafkan, dan bahkan menasihati sang raja Ibnu Qalawun. Ini contoh pertama bagaimana pemaafnya, rahmahnya, sifat rahmahnya Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang lain. Sebagian kita ikhwan, ketika kita mendapatkan kejahatan dari seorang, maka kemarahan kita gak bisa kita tahan, meluap, meluap, sampai mengeluarkan boleh jadi perkataan-perkataan yang gak layak, perbuatan-perbuatan gak layak. Sehingga layak kalau Nabi mengatakan, man kadzuma ghaidahu satarallahu auratahu. Oh, kama qala, barang siapa yang dia bisa menahan amarahnya, Allah akan tutup aibnya. Kadang-kadang aib itu akan keluar atau akan nampak saat orang marah. Bagaimana kotornya omongan dia, bagaimana ini kejinya perbuatan dia. Dan ini aib. Maka orang yang mampu mengendalikan marah, ini termasuk akhlak sifatul mu'minin. Itu wal qadhi minal ghaidha, mampu menahan marah. Contoh yang kedua Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkasus dengan Al-Bakri, seorang kuburi yang membolehkan istighasah dengan kubur, dengan mayit. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan bantahan al-istighasah fi raddi al-Bakri. Istighasah ini bantahan terhadap al-Bakri. Kebencian al-Bakri kepada Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi. Satu saat al-Bakri dan kawan-kawannya melampiaskan kebenciannya dengan cara mengkeroyok Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi pengkeroyokan terhadap Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulai berkumpul, berdatangan dan semakin banyak. Kaburlah Al-Bakri dengan teman-temannya. Bahkan tentara pun datang. Masyarakat dan tentara ini menuntut Sallallahu Alaihi Wasallam agar dibolehkan untuk menyelesaikan urusan Al-Bakri. Sallallahu Alaihi Wasallam katakan pada mereka, keputusan ini ada pada saya atau Anda atau Allah Ta'ala. Kalau itu berkaitan dengan hak saya, mereka sudah saya maafkan. Saya maafkan mereka dan saya tidak akan membela diri, tidak akan membalas. Kalau itu berkaitan dengan hak Anda, kalau Anda minta fatwa kepada saya,
jangan Anda lakukan. Kalau Anda ingin berbuat semau Anda, jangan minta fatwa kepada saya. Kalau itu berkaitan haknya Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya akan membalas satu saat yang telah ditentukan. Intinya Syaikhul Islam memaafkan mereka. Bahkan ketika Al-Bakri itu menjadi buronan kerajaan, anehnya Al-Bakri justru berlindung kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan oleh Syaikhul Islam kemudian dengan syafaat beliau dimaafkan. Agar raja memaafkan, kerajaan memaafkan, dan kemudian dimaafkan dengan syafaat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Alangkah sangat pemaafnya dan rahmatnya beliau kepada manusia. Yang ketiga, kisah ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini di antara murid Syaikhul Islam. Di antara murid Syaikhul Islam, ikhwan, siapa? Ibnu Qayyim, siapa lagi? Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Rajab Al-Hanbali, ini termasuk di antara muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata ulama, seandainya Syaikhul Islam tidak punya murid kecuali Ibnu Qayyim, sudah menunjukkan kehebatan gurunya. Apalagi murid-murid beliau sangat hebat-hebat yang banyak. Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, sampai Ibnu Hajar saja, kalau enggak keliru, pernah minum zam-zam. Dan di antara doanya adalah supaya diberikan kecerdasan secerdas Imam Adz-Dzahabi. Mestinya kalau mau lebih lagi ya, yang di atasnya beliau lagi, Syaikhul Islam. Syaikhul Islam tentu lebih cerdas. Beliau pernah waktu masih anak-anak diajak wisata oleh ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya. Tapi Syaikhul Islam minta izin supaya tidak ikut, dan beliau cukup di tempat yang sedang beliau asyik dengannya. Sepulang dari wisata, ayahnya marah-marah. Yang kalau orang bahasa orang sekarang, enggak ada lo, enggak rame katanya. Teman saudaranya kesepian, artinya kurang gayeng. Kata Syaikhul Islam, "Ayah, aku sehari ini sudah menghafalkan kitab ini." Oh, terkejut ayahnya. Dicek sama ayahnya, "Betul enggak?" Ternyata betul. Kata sang ayah, "Nak, jangan kamu beritahukan pada siapapun. Khawatir muncul ainul hasid. Khawatir ada orang yang hasad, kemudian muncul ain hasad, bisa mencelakakan." Dan Syaikhul Islam pernah diuji sama ulama-ulama, ditulis di papan hadis, sekian hadis, kemudian dihapus. Langsung hafal Syaikhul Islam, diuji dan dia langsung hafal. Dan pula sanadnya hadis dituliskan, tulis, kemudian setelah itu dihapus, dia langsung hafal. Itu diantara adalah kisah yang berkaitan dengan Syaikhul Islam. Ibnu Qayyim, dia dengan itu keyakinan menghabarkan kematian musuh besarnya, beliau akan gembira karena musuh besarnya telah mati. Akan tapi ternyata justru ketika Ibnu Qayyim menyampaikan kepada Syaikhul Islam tentang kabar kematian musuhnya itu, dan ada harapan, beliau gembira, bahkan dibentak oleh beliau dan menunjukkan kemarahannya. Kemudian beliau bahkan takziah ke tempatnya musuh yang meninggal tersebut, dan bahkan katakan pada keluarganya, "Saya akan menggantikan kedudukan ayah kalian, minta apa-apa kebutuhan bilanglah kepada saya." Alangkah sangat gembiranya keluarga tersebut, dan alangkah mulianya sikap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita, ikhwan, tidak dikenal kecuali
keras, kasar, sangar, yang kemudian kesan-kesan umum seperti itu ada. Seakan-akan tidak ada sifat rahmah, seakan-akan tidak ada sikap kelembutan, seakan-akan kelembutan itu miliknya ahlul bid'ah, sehingga kalau seorang salafi lembut kayaknya bukan, enggak layak jadi salafi. Salafi itu keras, sangar, kemudian kaku dan semisalnya. Yang seringnya juga kata para ulama, kita salah menempatkan dalil-dalil, menempatkan asar-asar para ulama, sehingga sikap kita sikap yang sering tidak adil. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar merupakan kutub yang sangat besar, merupakan tugas kenabian. Kalau seandainya tugas ini digulung, diremehkan ilmu dan amal, maka akan kosonglah, lenyaplah kenabian. Wa ammat al-fatrah, dan tentu akan kesesatan akan menyebar. Wa fasya ad-dalalah, masa kekosongan, kebodohan, kesesatan akan menyebar. Wa sya'at al-ja'alah, sehingga kesesatan, kebodohan itu akan menyebar kemana-mana seandainya tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan diantara ketika juga dibawakan oleh Abdullah Syekh Abdul Malik Ramadhani, kenapa para ulama Al-Jazair waktu itu begitu sangat gencarnya membantah Sufiyah, membantah tarekat-tarekat Sufiyah, padahal komunis sedang menyerang mereka. Yang mungkin diterjemahkan sebagian orang, komunis saja selamat dari bantahannya, muslimin gak selamat dari bantahannya, gak selamat dari lisannya. Para ulama pikirannya bahkan membantah Sufiyah ini artinya mempertahankan modal, mempertahankan modal. Modal kaum muslimin itu adalah mendapatkan gambaran Islam yang benar. Jangan sampai dia mendapatkan gambaran Islam yang salah. Itu modal. Karena mendapatkan gambaran Islam yang salah bisa menyebabkan dia kemudian bahkan gampang terjerumus dalam kekafiran. Contoh diantaranya, selama ini yang terlihat di depan matanya Islam itu adalah datang ke kubur, kemudian minta-minta ke kubur, kemudian jimat-jimat, kemudian ilmu-ilmu kesaktian mistis, wali itu adalah orang yang dukdeng yang punya kesaktian. Kemudian ketika dia harus bergaul dengan orang barat yang realistis, materialistis, kemudian bicara lebih nalar, dia akan punya gambaran yang jorok tentang Islam dan hebat dengan gambaran orang kafir, sehingga banyak orang murtad gara-gara melihat dia ini Islam yang rendah, jorok, Islam yang tidak sebagaimana aslinya. Gambaran-gambaran yang buruk tentang Islam. Banyaknya orang yang tidak bangga dengan Islam. Banyaknya orang yang mereka ini Islam tergambar buruk. Itu disebabkan karena kotoran-kotoran telah melumuri ini Islam, sehingga dari kecil tidak melihat Islam yang asli. Ketika para ulama berjuang untuk membersihkan semua kotoran itu, menyingkap segala kotoran tersebut, ini dalam rangka mempertahankan modal agar kaum muslim benar-benar mereka melihat memiliki pandangan yang benar tentang Islam, sehingga orang betul-betul akan melihat Islam sebagai keindahannya, kegagahannya, kesempurnaannya, kemegahannya. Jangan sampai Islam dikotori dengan kotoran-kotoran ya jelek, sehingga ini yang akan banyak menghalangi yakni manusia dari Islam. Maka ada istilah al-islamu mahjubun bil muslimin, Islam sering terhijab oleh kaum muslimin. Artinya banyak orang ingin memandang Islam
tapi yang dipandang para penganutnya, yang dipandang oleh mereka ada umatnya, kaum penganutnya. Sedangkan penganutnya ada yang mereka sekedar berlabel Islam tapi tampilannya komunis, ada yang mereka berlabel Islam tampilannya kafir, musyrik, tampilannya ahli maksiat, tampilannya orang-orang yang mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam. Maka barang siapa yang dia ingin melihat Islam dengan melihat umatnya saat sekarang ini, pasti akan kecewa, pasti dia akan kecelik, dia tidak mendapatkan gambaran yang senyatanya tentang Islam. Kalau ingin melihat Islam melalui pengikutnya, lihat Nabi, lihat para sahabat, baru akan mewakili bagaimana gambaran Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama ketika membantah orang-orang yang sesat dari kalangan kaum muslimin dalam rangka untuk benar-benar pertahankan modal pokoknya yaitu Islam dalam gambaran yang benar, supaya tidak betul-betul kehilangan gambaran tentang Islam yang sahih ini. Adapun tentang komunis, maka orang-orang komunis tidak akan mereka berdiri di mimbar-mimbar Jumat. Tidak akan mereka berdiri di mimbar-mimbar Jumat. Tidak akan mereka mengajarkan komunisme di mimbar-mimbar Jumat. Akan tetapi zindiq, orang-orang yang zindiq, orang yang mereka sesat, mereka dengan bangga berdiri di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar Islam, di mimbar-mimbar kaum muslimin, yang menyebarkan kesesatan mereka dengan leluasa karena mereka merasa muslim dan merasa bebas berbicara tentang agama, sedangkan yang mereka sebarkan adalah kesesatan yang mereka miliki. Maka para ulama lebih konsen membantah kesesatan orang-orang sesat seperti ini dalam rangka menegakkan tugas ala amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, agar tidak tersebar kesesatan, tidak tersebar kebodohan. Wastar al fasad wa kharabatil bilad, dan kerusakan akan bertebaran di mana-mana dan bumi akan bisa runtuh hancur. Wa halakal ibad, bumi kehidupan manusia penduduknya akan bisa rusak hancur karena ditinggalkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa la yash'uru bil halaq illa yaumat tanad, akan tapi mereka tidak akan merasakan kehancuran itu kecuali ketika telah berada di hari kiamat kelak, hari ketika dia tinggal menyesal apa yang menjadi perbuatan-perbuatan mereka. Karena alangkah banyaknya orang yang kafir, orang yang sesat, yang mereka tidak sadar akan kesesatan dan kekafirannya kecuali saat mereka telah menyesal di hari penyesalan di yaumul kiamah ini kelak. Dan bahkan kata beliau, waqad kana alladhi khifna ayyakun fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kejadian apa yang dikhawatirkan semua seperti ini, tersebarnya kesesatan, tersebarnya kebodohan, kerusakan negeri, kehancuran negeri karena ditinggalkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dibiarkannya kemungkaran terus tersebar, didiamkan, maka hal ini telah terjadi dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang menunjukkan musibah di yang telah merata di tengah-tengah yakni kaum muslimin. Sampai sini dulu ya kawan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kelanjutan kita sampaikan pertanyaan kepada datang bidillah. Karena biasanya kita merujuk sebentar. Yang pertama, apa di antara fungsi atau apa di antara kedudukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, atau bagaimana kedudukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dalam agama ini? Baik, Wan. Apa di antara dampak ditinggalkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar? Apa di antara dampak ditinggalkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar? Hah? Kenapa? Yang ketiga,
apa kata Syekhul Islam tadi tentang Ahlus Sunnah paling tahu tentang ujah apa ujian? Gimana? A'lamunnas terus ya akhlunnas binnas. Yang ketiga, bagaimana kisah Syekhul Islam dengan Ibnu Qalawun? Gimana? Ya udah. Yang ketiga, yang terakhir, siapa nama orang yang dibantah Syekhul Islam dalam salat istikosah tadi? Abu Bakar? Al-Bakri. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.